Hujan gede anu karerepan di Kota Bandung usah beberapa waktu ka tompernya nggak belukarkan tanah di lalawak Pasanggerahan Kota Bandung uruk tepikannya ro jalan warga dianti nutup akses jalan tanah pangurugan ge ngaruksak ngamelina walungan irigasi ke pasawahan. Lahan sawah anu legana leuwih ti 1 hektar urug tepi ka nyaeur jalan turta ngaruksak walungan. Balukarna warga kudu ngaliwatan jalan sejen anu kawilang nenggang. Urug karandapan jam 2 wanci janari nalika keur hujan gede. Sameme karandapan urug, warga ngadenge sora anu ngaguruh di pasawahan. Balukar eta kajadian teh kegiatan warga jadi gejed lantaran akses jalan anu dipakena teu bisa diliwatan. Samana para petani nandangan rugi lantaran sawah anu geus ngadago panen jadi rusak. Kemarin itu hujan terus-terusan ya dari sore sampai pagi tuh. Dan untuk ini kayaknya jam 2 lah, Pak. Bapak ini tuh apa sih, Pak? Tebing atau apa yang sore ini, Pak? Ini apa? Sawah. Oh, sawah. Sawah, lereng-lereng gitu. Ada bangunan atau apa yang Enggak ada, hanya ini aja. Tapi tanah longsor. Akses jalan ketutup, Pak. Ketutup. Dari RW 9 nih Wala Grimulya ke Jalan Sekedangder ini ketutup karena untuk tanahnya sendiri kan dia nutupi jalan sini ya. Bisa dilihat itu, Pak. Ini akses jalan utama, Pak? Oh, enggak sih. Alternatif kali. Warga ngerasa risi inggis aya urug mindon nalika hujan gede karandapan deui. Kugituna warga miharap pemerintah bisa segancang nangungkulan eta pasoalan. Yona Kurniawan, Bandung TV.